Kenapa harus hijau? Oke guys, balik lagi bersama gue Seno Bagaskoro. Dan seperti biasa, kita bakal reaction video TikTok lagi ya guys ya. Apakah hari ini kita akan menemukan video yang lucu, unik, menghibur dan akan membuat kita tertawa? Tidak tahu ya guys ya. Pokoknya kita langsung saja ke TikTok dan tanpa banyak bacot, mending kita langsung saja ke video yang pertama. Apa nih, bocil? Bocil udah bucin gini, anjing. Ini cowoknya kenapa? Nangis kenapa? Kelerengnya hilang. Astaga, ya ampun, bocil, bocil. Masa depan lu masih panjang, anjing. Tolonglah, jangan bucin dari kecil. Next. Alhamdulillah, akhirnya bisa sholat bareng istri juga. Astaga, jomblonya udah akut banget ini mah. Sampai kipas angin dibikin jadi apa nih? Mukena. Aduh, mak. Ini sumpah jomblonya udah berapa tahun nih? Coba kita cek kolom komentar ya. Biasanya seru-seru nih. Yang bilang itu tangan kiri dulu itu efek HP kamera depan ya. Jadi kelihatan iya. Kalau misalkan kalau kamera depan itu kayak cermin gitu. Kayak kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, nah gitu. Iri banget gua bang sama wa ya, semoga til jannah ya. Ini lampu lampu listrik mati juga udah nggak bisa gerak. Next. Kapan mau nikah terus punya anak? Oh, gue tahu nih. Karena lu udah siap apa mau nikah terus punya anak, lu bakal terima resiko anak anda nangis jerit-jerit kayak gitu nih, berisik nih. Biasanya kalau nggak beli mainan, beli jajan, udah itu. Kalau nggak ya lagi ngambek pengen main kemana gitu. Aduh, kalian harus siap guys. Kenapa harus hijau? Ini siapa ya? Kates ya. Tapi bisa ya diedit ya. Green screen jatohnya nih. Anjir, tapi Kates cantik juga nih. Anjir. Gila. Coba kita cek kolom komentarnya. Versi Felisa bang, auto 1M Felisa. Lihat no, tes keren. Kalau di sini yang dicat hijau dapat bedah rumah dari pemerintah. Cara bikinnya kayak pakai template. Tapi ya jarang banget sih rumah cat hijau ya. Jarang sih kayaknya. Next. I'm begging you. Anjing jadi bisa musik. Gua kira suara pecah botol anjing. Coba kita cek. Anjing pinter banget ngeditnya, bangke. Bagus, sumpah mirip, musiknya mirip. Next. Apa nih? Kucing. Anjir, bangke. Hah, kucingnya ini banget anjir. Nurut banget anjir, udah kayak anjing. Kucing mana bisa kayak gini sumpah. Hah, bisa nggak disuruh loh. Kecuali dan nyuruh, kalau anjing kan mungkin disuruh stand up, down gitu. Ini kucing kita naik motor ngikutin dan dia di jok belakang anjir. Hah? Coba di kolom komentar ada yang bisa jelasin gak? Anggora harga jutaan kalah nurutnya. Hah? Iya juga ya?
Anggora cuma bagus di buntutnya doang sama bulu-bulunya sih. Tipikal kalau kucingnya mati pasti sad banget. Nah, ya. Ini kalau kucingnya mati pasti yang punya itu bakal kehilangan banget. Mungkin nyari lagi bakal susah. Semoga lewat di FYP kucing saya. Oh, apa nih? Pelan-pelan apa naikin motornya hampir nyungsep gua. Kucingnya hampir nyungsep tadi ya. Pintar sekali kucingnya, dia pegangan di jok motornya. Iya, makanya anjir kok bisa pintar gitu ya. Apa cuman kucing gua yang cuek pas kenyang dan manja banget pas... Ini semua kucing anjir. Apalagi kucing yang di rumah tuh. Biasanya pas jinak itu pas lapar doang. Kalau udah kenyang udah kemana-mana, lari kemana-mana. Anjir. Next. Lihat tegas yang dilakukan anak-anak ini setelah diberi kesempatan untuk menyeberang jalan. Oh iya, dia berterima kasih ya. Tapi real sih di Jepang. Di Jepang walaupun katanya nggak punya agama, cuma mereka sopan-sopan. Dan apa ya, gue pernah baca atau pernah denger ya, di sekolah SD itu kelas 1 itu nggak diajarin matematika, nggak diajarin bahasa Indonesia, nggak mungkin bahasa Indonesia juga, bahasa Jepang atau apalah. Di kelas 1, nggak tahu sampai kelas 6 SD atau enggak ya, yang pasti kelas 1-nya itu, dia cuma dikasih pelajaran kayak sopan santun. Gila tuh. Jepang emang the best sih. Dan apa ya, fakta tentang Jepang ini sebenarnya unik sih. Dan setahu gua itu Jepang itu nggak ada pelajaran sejarah. Kalau misalnya ada pelajaran sejarah, dia tahu kalau dulu ngejajah Indonesia, terus mungkin pemikiran mereka bisa kali ya dijajah lagi, nah gitu. Dan mereka itu setahu gua ya, yang gua dengar ya, nggak ada pelajaran sejarah makanya gitu. Salut lah sama Jepang lah, respect. Keluar negeri naik pesawat udah biasa dilakuin banyak orang. Ya apa sih? Sempadan Malaysia Indonesia. Wah, perbatasan ini. Perbatasan ini, oh, anjir. Perbatasannya cuma kayak gini. Cuma gini doang. Hutan-hutan, terus jalan doang. Pemikiran gue kalau perbatasan antar negara itu dikasih tembok tinggi lah menurut gue ya. Gue gak tahu sih, cuma di angan-angan gue ya. Di tembok tinggi, terus dikasih pagar. Terus kalau masuk gitu, ada penjaganya di setiap wilayah. Kayak di Papua ya. Di Papua gak ada sih, cuman kan kalau misalnya itu ada yang jaga TNI-TNI ya. Tapi cuma gini doang anjir. Ini mah setiap hari bisa Malaysia Indonesia anjir. Rekor. Anjir. Coba kita cek kolom komentarnya. Kakekku ke Malaysia jalan kaki beli sembako. 12.30 lu di mana? 12.35 gua di rumah. 12.36 gua main ke rumah lu ya. Gua lagi di Malaysia. Ya bener sih, bisa jadi alasan. Pintar. Bisa jadi alasan nih. Kaki kiri di Malaysia, kaki kanan di Indo. Terus aku ada di mana? Satu langkah menuju negara tetangga ya guys ya. Coba kita cek videonya. Keluar negeri lewat udara atau lautan. Keluar negeri hanya melangkah. Bangsat, kok gak muter ini bangke? Wih. Astaga, ini kenapa ya? Sinyal gua kok hilang? Ah ini. Astaga. Ini ya, gue benci sama M3 ya. M3 itu kalau misalnya habis hujan pasti nge-lag. Lu mau main Mobile Legends juga nge-lag, main YouTube juga nge-lag. Anjing. Keluar negeri lewat udara lautan. Keluar negeri hanya dengan melangkah. Ya. Itu ya. Cuma buat pribumi yang deket-deket sana. Kalau kita ya jauh, kita ke tempat lu aja jauh anjir, di Kalimantan ya kalau nggak salah ya. Ini harusnya di Kalimantan sih, Malaysia kan.
Apa nih? Anjay, cewek cewek bocil-bocil ini. Oh, anjay, mulet. Coba kita cek lagi. Anjir. Wow, cewek-cewek modis nih ceritanya. Cowoknya mulet. Wah, cocok dah. Lu kalau ketemu udahlah, di situ kumpul, kita lihat lu mau ngapain, mungkin TikTokan atau mau bikin ulah apa, gua enggak tahu, atau bucin-bucin ya terserah kalian lah, tapi pasti kalian bakal lucu sih dan bakal jadi perhatian orang-orang. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari gua, dan besok kita masih akan reaction-reaction lagi. Dan sekian dulu video dari gua, ketemu lagi di video-video selanjutnya ya guys ya. Bye-bye.